Ya ini memang apa semakin banyak yang berbondong-bondong, utamanya investor dalam negeri. Yang lalu kita groundbreaking itu senilai 23 triliun. Kemudian hari ini kira-kira dan besok kira-kira 12 triliun rupiah. Kemudian nanti Desember totalnya menjadi 45 triliun rupiah. Ini saya kira kecepatannya sangat cepat sekali, dan kalau kita lihat fasilitas-fasilitas yang diinginkan oleh masyarakat, warga Nusantara nantinya, seperti rumah sakit sudah ada 3. Kemudian sekolah sudah ada, tadi kita juga meletakkan batu pertama. Kemudian hotel, saya nggak tahu udah berapa, 2, 3, mungkin 4 atau 5, berapa? 4. Mall 2. Mall sudah 2, artinya ini memang bergulirnya begitu sangat cepat, dan saya harapkan Pak Ketua Otorita IKN bisa melayaninya juga dengan cepat, karena swasta itu mintanya mesti dilayani cepat, cepat, cepat. Ya. Total investasi sudah masuk berapa Pak IKN? Tadi sudah saya sampaikan, 45 triliun sampai Desember, yang real ya. Ya ini kita memang ngerem agar di dalam negeri dulu yang menggerakkan. Tapi kalau nanti sudah dalam zona-zona besar, misalnya financial center masuk mungkin dari luar. Mungkin di apa zona kesehatan juga bisa masuk rumah sakit internasional, bisa dengan undang-undang kesehatan kita yang sekarang, bisa. Kemudian pendidikan juga, universitas-universitas yang memiliki kualitas yang baik di dunia juga bisa masuk ke kawasan pendidikan yang sudah ada. Dan kita bekerja sama dengan Tony Blair Institute untuk urusan yang berkaitan dengan investasi pendidikan di Ibu Kota Nusantara. Ya. Sejauh ini kalau dari ada Pak RK itu tujuannya apa? Bawa Pak RK hari ini apa Pak? Pak RK itu adalah arsitek ternama yang memiliki desain-desain yang baik, yang kita tahu desainnya misalnya kayak masjid di Jawa Barat, masjid di yang saya tahu di Padang, dan bangunan-bangunan monumental lainnya. Saya kira kami hanya ingin mengajak untuk mengkoreksi kalau ada hal yang apa kurang baik di terutama yang berkaitan dengan arsitektur di Ibu Kota Nusantara itu. Sudah ada masukan Pak? Sudah ada masukan. Banyak, langsung tadi ke Pak Basuki. Pak, saya juga. Mana tadi Pak? Pak Ridwan Kamil. Kalau tadi bilang bahwa ada lagi yang akan diperbaiki di sini. Iya, selain SD Negeri 020 di Kecamatan Sepaku ini juga ada 5 lagi yang dalam proses renovasi. Dikerjakan renovasi oleh Kementerian PU agar kualitas pendidikannya baik, sarana prasarana nanti juga kita tingkatkan, kita perbaiki sehingga kualitasnya juga menjadi meningkat. Baru ini satu ini SD Negeri 020 Sepaku plus 5. Ya. Pak, nah, tadi Bapak sebut jangka panjang Pak IKN ini. Ini kan proyek jangka panjang menuju 2045. Ini perkiraan saya ya 15-20 tahun. Proyek Ibu Kota Nusantara, dan di negara manapun ya apa kira-kira ya 15-20 tahun. Dan ini kalau swasta sudah masuk, artinya ini akan terus bergulir. Terutama nanti setelah selesai yang namanya Tol Balikpapan Nusantara. Kemudian setelah selesai Airport Nusantara, itu akan mempercepat proses investasi yang ada di Ibu Kota Negara Nusantara. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih.